Hot FM. Yes, sekarang ni Sarah bersama dengan Hazama. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okay, setiap kali kau jumpa aku, Ma, kau cakap apa? Nak recommend dia seluar tight. Untuk apa? Untuk perjalanan yang bagus, pelancaran darah. Sebab apa? Bagus luar tu, nak recommend lah. Supaya boleh mengurangkan apa water retention tu. Berat badan kau rasa. Okay, Hazama, dia ada satu bakat terpendam, iaitu? Saya baik hati. Tak, kau boleh gerakkan dada kau. Okay, betul. Dia comparekan saya dengan dia punya suami. Kan? Dia cakap suami aku lagi kurus. Saya cakap memanglah saya nampak macam aku tough ni. Kau bukan biasa-biasa. Kalau orang biasa-biasa tak boleh gerakkan ni, saya nampak. Rangai lah kau rasa. Sayang Bruce Lee. Okay, Ma, sekarang ni ada game untuk kau. Senang je, nyanyi je, Ma. Tapi sepanjang nyanyi lagu yang aku bagi ni, kau kena buat ekspresi muka. Yelah, kau pelem dah nak keluar. Kita nak tengok betul ke pandai ke belakang. Carut je. Okay, silakan. Saya beli. Okay. Dia punya facial expression adalah meneran lagu Zalika. Gentek. Zalika, Zalika, Zalika. Kaulah. Geli-geli digeletik, macam kau tengah kena geletik tu, sambil nyanyi Sudah Ku Tahu. Sudah Ku Tahu macam mana? Sudah Ku tak tahu lah. Okey, lagu apa kau tahu? Okey, aku bagi. Kalau orang geletik-geletik, aku tanya aku sepak muka dia sekali. Pak, dia nak cari peluang nak sepak muka aku. Okey. Dia punya facial expression geram lagu Cindai. Cindailah mana tidak berkias, jalinan lalu rentak beribu, bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Tak ada irama Malaysia tu punya bunyi, eh? Itu irama Malaysia dah lembut. Okey, muka tahan nangis. Yalah, pelakon pelem. Muka tahan nangis. Lagu Hayalan, Rafiq. Hayalan menjelma ketika fikiran melayang. Ada ongkol lah. Sekarang ni aku yang rasa nak sepak dia, kau tahu tak? Muka belagak, ini memang kau power. Muka belagak, lagu Gemilang. Jacqueline Victor. Kini gemilang itu semakin pasti ku genggam. Gemilang suara keyakinan kian dalam. Okay, Hazama, makin hari makin aneh. Jadi kita akan bergerak-gerak sekarang lah. Dia aneh sekarang, dia aneh. Bukan lagi aneh lah. Hot FM.